Ini sudah pernah produksi nggak ini? Belum kayaknya. Jodohan aja. Oh, jodohan aja kayaknya. Lama sudah tuh. Lama. Takutnya betina-betina, Om. Masa betina-betina? Takutnya. Kalau betina enggak kelai kan dia? Itu aja. Bisa akur, Om. Masa? Akur dia. Walaupun jantan-jantan akur juga. Makanya aku mau cari jantan, mau aku masukkan aja. Kalau misalkan anu pasbir, nah itu pasbir dia sama Josan itu juga belum pernah anu nih, belum pernah, belum pernah. Oh. Jadi yang produksi yang cuma yang di atas nih, betul-betul atas kuat ini. Kuat betul. Ada lakinya, ada di situ, enggak ada apa lakinya. Oh, di samping kita sana artinya enggak ada ya. Oh ya, telur. Bisa di sana ti lakinya. Telur satu baru aja ini, Om ya. Telur. Jadi sudah 3 kali, yang satunya itu cacat. 3 telur, satu jadi baru betelur. Habis jadi yang 2 kali, 3 kali sampai keluar jadi. Yang dapat ini yang ini. Yang dapat nih. Yang san, ini yang ini. Yang di situ. Oh, yang di luar. Josan. Mantap itu. Baru anu dia. Nah ini tuh manik tuh. Ini mata merah ya? Enggak, biasa. Oh biasa. Oh iya, raknya pun dia di situ, dia lagi enggak mau tidur sini samping sela-sela aja itu. Iya. Sampai dibikin gini supaya lihatnya enak. Bobol cari Mika di apotek tuh ada bu, tapi ya disambungnya bobol supaya enak aja dilihat. Betul. Kain ini, Om. Ini moka dia. Jadi baru panen ini kita ini sama telur 4 jadi 3. Ke satunya kalah kayaknya karena tempatnya kecil kan, Mas. Kecilan tempatnya kan? Iya, iya. Karena kalah paling kecil. Iya, iya. Ini yang 2 yang besar, moka nomor 2 itu sering kalau aku pulang ku anak di situ. Asal enggak ada kucing aja. Iya. Sudah iya. Mulai terbang. Aku nanya mau jinak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wahyu Albi Channel. Kali ini saya ada di rumah teman yang penghobi burung lapet, teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe di channel Wahyu Albi Channel dan beri komen masukan untuk saya, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya sama beliau dengan siapa, Om? Nama kita? Said. Nah, Pak Said. Nah, beliau ini hobi burung lapet juga, teman-teman. Sudah kita hobi burung lapet sudah lama kan? Baru ada 4 bulan. Baru aja. Jadi ya gitulah. Sambil kerja tapi hobi burung lapet juga. Main gantengan juga kita enggak ya? Enggak main aja ya. hobi ya, itulah namanya hobi. Enggak kenal usia, enggak kenal mau muda mau anak mau tua ya, namanya hobi tetap ya, namanya kesenangan lah, jadi buat hiburan teman-teman. Kalau anu, Om, kita kesarannya kerja, Om ya? Kerja di toko lima. Apotek itu, Om ya? Iya, samping apotek. Jadi beliaunya ini hobi sama lapet, ya hobi untuk menyenangkan kesenangan aja, teman-teman. Kalau misalkan kenapa enggak anu, Om, kita, Om? Enggak main gantangan. Enggak ada waktu mungkin ya. Enggak ada waktu. Iya. Enggak ada waktu ke anu. Kalau misalkan anu, kicau-kicauan gitu enggak hobi juga, Om?
kacauan enggak hobi. Enggak hobi. Baru cuma bengkok. Senangnya ini aja. Baru bengkok ya. Baru bengkok. Lumayan juga koleksinya, teman-teman. Burung dapetnya lumayan lah. Tapi ya bagus-bagus juga meterinya. Kalau skalasnya sekarang ya belum lah. Kalau skalas sekarang, kalau misalkan kayak PF ya anu belum lah, soalnya mahal. Standar-standar aja lah. Standar-standar aja. Ya itulah. Jadi kalau misalkan perawatan kita, Om, kalau ngerawat hari-hari itu gimana? Apa nggak sibuk apa? Enggak, sempat aja kalau pagi mau kerja itu. Semua kerja. Masih ikan dulu. Udah habis itu ya, mandi, jemur. Jemur. Tapi ada aja tiket keluar dulu di hujan kan. Nanti sore gitu lagi. Gitu lagi. Ke, tiap hari gitu. Tiap ya? Hari gitu. Minggu aja libur kan ada sampai pagi ya. Iya, iya, iya. Bagus lah, sama juga ya, juga gitu namanya kita sama-sama bekerja. Jadi ada waktu sedikit lah, tapi bisa meluangkan waktu untuk apa, ngerawat burung kesayangan kasarannya kita kan, bisa lah mas ya. Jadi kalau misalkan anu, Om, kalau misalkan habis dirawat tiap hari gitu, apakah anu aja, ganti pakan minum sudah tiap hari rutin gitu aja, Om, ya? Rutin tiap hari. Ya, ya. Ya itulah namanya sebagai pekerja juga, sibuk juga, teman-teman. Pak, beliau Pak Said ini pekerja tapi ya hobi ke burung. Ya itulah namanya kita main di burung ya, silaturahminya sama lewat burung kita ini. Ya itulah, kita nggak tahu ya, iya, kita sebaliknya lewat burung kita jadi silaturahmi, jadi seduluran. Itulah serunya kita main. Dulu nggak kenal, sekarang kita jadi kenal. Ya itulah, teman-teman, manfaatnya di situ kalau kita main hobi kicau. Orang jauh kita nggak tahu, dan akhirnya waktu lihat burung kita tahu, kenal, akhirnya jadi silaturahmi sampai sini. Ya itulah. Oke, teman, sampai di sini dulu pertemuan kita sama beliau Pak Said. Kita lanjut di lain kesempatan, kalau misalkan ada waktu kita lanjut lagi sama beliau. Oke, terima kasih. Sama-sama, Om. Semoga sehat selalu untuk kita. Sama. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe di channel YULB channel dan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luarnya, anu ada? Ya, Om. Banyak. Nah, dan ini punya keponakan itu, beli pakannya dia, diambilnya ke sini. Wah, ini ya. Main itu suaranya itu, lihat. Hah? Suaranya lumayan juga. Wah, ini manik merahnya nih. Makanya tuh. Nah, tujuan tuh. Tidurnya gitu tuh. Oh, kok sering di situ dia? Wah. Lumayan suaranya nih, anu, Mas Wahyu. Yang ini? Iya, suaranya. Ini ya, dapat juga. Angkrik di sangkar yang mana ya? Anak pertamanya. Anak pertamanya? Yang itu. Yang sana tadi? Yang tadi, di atas itu. Ini yang kedua, tadi yang tiga, yang kedua, ini pertama. Tiga jadi satu. Iya, itu kayaknya tuh. Aku gak tahu kan lambat. Pastel putih nih, Om. Hah? Pastel putih, iya.
lambat ku anu, ku pisah ku lolo. Aku nggak tahu namanya pertama kan. Gua.